pencinta bulu tangkis berikut hasil lengkap partai final Korea Open 2023 hari Minggu tanggal 23 Juli 2023. Dan berikut hasil selengkapnya. Berikut hasil babak final Korea Open 2023. Ganda putra India peringkat 3 dunia Ranki Reddy Chiraksetty keluar sebagai juara Korea Open 2023. Setelah di final mengalahkan ganda putra peringkat 1 dunia asal Indonesia Fajar Alfian dan Rian Ardianto dengan skor 17-21, 21-13, dan 21-14. Sedangkan hasil final dari tunggal putri Korea Selatan peringkat 2 dunia An Se-yong keluar sebagai juara setelah di final mengalahkan tunggal putri Taipei peringkat 4 dunia Tai Su-ying dengan skor 21-9 dan 21-15. Sedangkan hasil final dari tunggal putra Denmark peringkat 16 dunia Anders Antonsen keluar sebagai juara setelah mengalahkan tunggal putra Singapura peringkat 8 dunia unggulan keempat Loh Ken Yeo dengan skor 11-21, 21-11, dan 21-19. Sedangkan hasil final dari ganda putri peringkat 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen Jai Fan keluar sebagai juara setelah di final mengalahkan ganda putri tuan rumah Korea Selatan, Kim So-yeon Kong Hae-yong dengan skor 21-10, 17-21, dan 21-7. Dan hasil final ganda campuran Cina unggulan keempat, Feng Yangzi Huang Dongping, keluar sebagai juara setelah di final mengalahkan rekan senegaranya Jian Zhenbang Wei Yakin unggulan ke-8 dengan skor 21-16 dan 21-13.